Mau beli smartphone Vivo 2 jutaan dengan triple kamera terbaik? Mungkin ini yang kamu cari. Vivo adalah salah satu smartphone asal Cina dengan spesifikasi yang unggul dengan fitur kamera yang dimiliki. Beberapa smartphone Vivo bahkan dilengkapi dengan 3 kamera sampai 4 kamera di bagian belakang. Tidak hanya unggul dengan kamera, namun bagian chipset Vivo juga tidak kalah canggih pastinya. Bagi kamu yang bingung mencari smartphone 2 jutaan dengan triple kamera, berikut ini rekomendasi 3 smartphone Vivo 2 jutaan dengan triple kamera terbaik 2019. Sebelum lanjut membahas, jangan lupa untuk like serta subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru ya guys. Perangkat Vivo ini menggunakan MediaTek Helio P22 dengan perpaduan RAM 3GB dan memori internal 64GB. Kapasitas baterai Vivo Y12 ini mengandalkan tenaga 5000 mAh. Vivo Y12 sudah dilengkapi dengan triple kamera beresolusi 14MP ditambah 8MP ditambah 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie, Vivo Y12 sudah menggunakan resolusi 8MP. Smartphone ini dijual dengan harga 1,9 jutaan. Untuk perangkat Vivo 1 ini ditenagai dengan MediaTek Helio P22 yang berpadu dengan RAM 4GB serta memori internal 64GB. Vivo Y15 mengandalkan 3 kamera utama beresolusi 13MP ditambah 8MP ditambah 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie sudah menggunakan resolusi 16MP. Untuk baterainya, Vivo Y15 ini memanfaatkan kapasitas 5000 mAh. Smartphone ini dijual dengan harga sekitar 2,4 jutaan. Smartphone yang rilis pada Mei 2019 lalu ini, yaitu bernama Vivo Y17, sudah menggunakan MediaTek Helio P35 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB. Kapasitas baterai yang digunakan untuk Vivo Y17 adalah 5000 mAh. Vivo Y17 dibekali dengan triple kamera yang masing-masing beresolusi 13MP ditambah 8MP ditambah 2MP dan disandingkan dengan kamera selfie 20MP. Untuk harga Vivo Y17 dijual dengan harga sekitar 2,7 jutaan. Itulah rekomendasi smartphone Vivo dengan harga 2 jutaan dan sudah menggunakan triple kamera terbaik untuk tahun 2019 ini. Mana yang jadi favoritmu?